Hai Mam, ketemu lagi di channel aku, Mami Banaca. Hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya Mam, ikutin terus. Jadi ini aku ceritanya mau menceritakan pengalamanku mudik. Yeay. Aku udah lama ya Mam ya gak mudik waktu lebaran kayak gini. Nah karena tahun ini boleh mudik, nah ini aku mau mudik. Oke Mam, jangan di skip-skip ya videonya, tonton terus sampai habis. Nah ini ceritanya, pagi hari aku tuh udah diantar ke pelabuhan sama suamiku. Aku mudiknya pakai kapal feri ya Mam ya, karena aku tuh memang gak pernah naik pesawat. Karena kalau naik pesawat tetap aja harus transit-transit gitu, dan jatuhnya di aku tuh repot banget ya Mam ya. Karena rumahku itu bukan di kotanya ya Mam ya, jadi di kecamatan. Nah dari bandara itu jauh banget. Nah daripada aku harus pindah-pindah harus transit-transit gitu, ya udahlah aku naik kapal feri aja. Selain itu juga lumayan hemat ya Mam ya, karena naik kapal feri ini gak nyampe 50 ribu aja juga udah bisa gitu. Jadi aku tadi dari rumah sekitar jam 6 gitu ya Mam ya, karena suamiku tuh nyuruh ngambil kapal yang pertama. Karena gini ya Mam ya, kalau aku tuh naik kapal yang kedua atau ketiga, nanti takutnya ketinggalan gitu ya Mam travelnya. Karena kalau travel ke arah rumahku tuh hanya ada satu kali jalan ya Mam ya, yang deket, yang sampai ke rumah. Nah jadinya aku ya udah, aku ikutin aja, aku ambil kapal yang pertama. Nah ini aku tuh langsung mau masuk aja ke kapal ya Mam ya. Jadi kapalnya itu berangkat pukul 7 ya Mam ya. Nah ini aku tuh jalan langsung aja ke kapal ferinya. Lumayan jauh ya Mam ya, kalau jalan kayak gini ke kapal feri. Tapi ya karena ban aja ada papinya yang gendong, ya gak apa-apa lah ya Mam ya, slow-slow aja. Kalau aku yang gendong ya bisa gak puasa. Memang gak puasa sih. Di vlog sebelumnya aku tuh kan cerita ya Mam ya, kalau aku bakalan mudik sama mantan pengasuhku. Nah tapi karena pengasuhku tuh harus ngambil kapal yang kedua, aku cancel aja ya Mam ya, bareng pengasuh. Nah ini aku berangkat sendirian bawa 3 anak Mam. Aku udah agak ragu gitu ya Mam ya, di pikiranku gimana nanti di jalan. Tapi ya udah jalanin aja, karena kata suamiku aduh slow aja itu nggak bakal ribut gitu anak-anak. Ya udahlah, udah aku bawa aja daripada aku nggak jadi mudik kan ya Mam ya. Nah ini Banaca itu digendong papinya untuk masuk kapal. Anak-anak juga udah pada ngikut semua ini. Ini kebetulan gak terlalu rame ya Mam ya, karena belum arus mudik gitu. Nah nanti kalau pas arus mudik biasanya kapal ini waduh ngantri banget, mau masuk kapal aja juga susah. Nah ini kami udah sampai di kapal ya Mam ya. Aku tuh dapat kapal Dharma Santosa, dan kapalnya itu alhamdulillah bagus ya Mam ya. Jadi ada tempat tidurnya, ada kursi-kursinya, ruang menyusui, kamar mandi, alhamdulillah lengkap ya Mam ya. Jadi aku tuh gak terlalu gimana gitu. Nah ini ada ruang menyusuinya. Nah ini kalau mau menyusui tinggal kesini aja. Enak ya Mam ya, lumayan gitu, pokoknya lumayan bagus gitu Mam. Nah ini aku mau ceritain di dalamnya ya Mam ya. Nah ini posisi di dalam kapal. Nah itu ada tempat tidurnya, nah anak aku taruh situ ya Mam ya. Ini aku pokoknya aku video-videoin sedikit-sedikit aja ya Mam, karena kan sambil ngasuh anak-anak repot. Nah tapi lumayan lah ya Mam ya, tempat kapalnya itu. Aku sengajain ya Mam video-video ini karena aku mau buat vlog gitu perjalanan mudik aku. Ya walaupun repot ya Mam ya, karena gak sama suami, tapi ya udahlah aku paksain aja daripada gak ada kenang-kenangan. Nah ini ada organnya gitu ya Mam ya, apa ya, untuk nyanyinya biduan gitu. Jadi di kapal ini tuh nanti ada penyanyinya gitu, dan alhamdulillah anak-anakku tuh suka banget ya Mam ya. Jadi mereka itu terhibur banget karena ada musiknya gitu.
Perjalanan menggunakan kapal feri ini sekitar 5 jam ya kemarin, Mam. Jadi aku tuh on the way jam 7 dan nyampai pelabuhan Tanjung Si Api-Api itu baru jam 12 siang. Pokoknya lumayan banget ya, Mam ya, agak lama. Nah ini, si Baban itu lemes ya, Mam, karena dia itu puasa. Sedangkan adik-adiknya tuh sibuk makan, sibuk ngedot. Ya Allah, pokoknya ribut banget nih anak berdua. Dan tahu gak, Mam, anak-anak ini selama 5 jam perjalanan gak ada yang satu pun tidur ya, Mam. Mereka itu keliling sana, keliling sini, ya Allah. Pokoknya gak ada yang habis energinya. Sampai-sampai ada salah satu penumpang itu komentar, "Bu, kok anaknya gak ada yang tidur ya?" Ya, aku juga gak tahu apa mereka gak tidur ya, Mam ya. Karena mungkin banyak kawannya gitu ya, Mam ya. Jadi mereka itu ya udahlah main-main, keliling-keliling gitu. Oh ya, Mam, kalau suaranya apa agak terganggu, agak bising, maaf ya, Mam ya. Karena ini kan aku dubbingnya itu nggak di tempat biasanya, nggak di rumahku. Kalau rumahku di Bangka itu tenang gitu ya, Mam ya, suasananya. Nah ini aku tuh dubbing di rumah apa, udah di Jambi, di rumah mamaku gitu. Dan ini tuh aku dubbingnya lagi ada suara Shinso gitu, ya udahlah jadi terganggu. Tapi karena aku tuh ada apa jadwal upload hari ini, aku paksain pokoknya aku harus dubbing gitu. Nah ini aku dubbing. Nah ini ada tempat makanan gitu ya, Mam ya, tempat jual-jual makanan. Jadi anakku tuh heboh banget mau beli jajanan. Terus mana tahu sendiri ya, Mam, kalau di kapal itu jajanan tuh mahal banget. Pokoknya semuanya mau dibeli anakku. Minuman, makanan, tapi mau gimana lagi ya, Mam ya, namanya anak-anak. Aku mikirnya daripada anakku rewel, aku pusing, ya udahlah aku beliin. Toh yang nyari uang juga suamiku. Aduh. Nah ini mereka main selimut-selimutan. Banaca tuh digendong sama abangnya. Pokoknya macem-macem ya, Mam ya. Nah ini, Mam, ada penyanyinya ya, Mam ya. Jadi tuh ada dua penyanyi gitu untuk menghibur penumpang. Nah anakku tuh pada heboh ya, Mam ya, katrok gitu. Pada lari-lari lihat biduannya gitu ya, Mam ya. Ya udahlah gak masalah ya, Mam ya. Yang penting anak-anak pada happy semua. Oh ya, Mam, gimana kabarnya hari ini? Puasanya masih lancar apa enggak nih? Semoga puasanya masih lancar-lancar ya, Mam. Aku doakan yang lagi puasa semoga tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah ini anakku tuh lagi nengok biduannya ya, Mam ya. Nah itu lihat-lihat biduan, pokoknya gak mau berhenti. Aku ajakin tiduran itu pokoknya gak mau ya, Mam ya, tetap standby di sini gitu. Aku suruh nyanyi malah gak mau nih. Aku tuh gak record sampai aku nyampe rumah ya, Mam, karena aku tuh tadi pagi baru nyampe rumah sekitar jam 5 subuh gitu. Nah kan kalau jam 5 subuh itu kan masih gelap gitu, jadi yaudah aku gak ada record-record lagi. Aku record tuh cuma sampai Palembang aja ya, Mam ya, karena mampunya sampai segitu. Karena aku tuh juga orangnya gak mau maksain, yang penting ada aja kenang-kenangan gitu, Mam. Oh ya, Mami-mami, kapan nih mudiknya? Udah mau deket lebaran atau sekarang kayak aku nih, atau udah lama ya mudik? Nah aku baru mudik ya, Mam ya, karena kan aku tuh harus cuti dulu. Nah ini alhamdulillah bisa cuti dan aku langsung mudik. Nanti lebaran kedua suamiku tuh nyusul ya, Mam ya, ke Bangko gitu. Jadi nanti kami pulangnya sama suamiku. Nah ini ada salah satu penumpang yang nyanyi gak turun-turun pokoknya ini, Mamang nih. Pokoknya dia hobi banget, lihat aja tuh dia joget lah kayak ular keket. Nah ini jangan gagal fokus ya, Mam. Muka Mama situ memang udah serungel. Dia udah lari sana, udah lari sini, berantakan pokoknya. Nah karena udah bosen di dalam kapal, jadi aku ajakin anakku tuh keluar gitu ya, Mam ya, lihat suasana di luar. Dan ini tuh pokoknya panas banget di luar. Aku tuh agak takut ya, Mam, sebenarnya, tapi aku tuh penasaran juga. Aku tuh takut kalau anak-anak tuh di pinggir-pinggir kapal gitu. Nah ini makanya aku tuh sambil kamerain sambil teriak-teriak gitu, Mam. Nah ini si Baban itu main peta umpet gitu. Ya Allah, masih sempet-sempet nyala anak-anak itu main peta umpet ya, Mam ya. Aku pun juga heran ini anakku ngapa ya, kok energinya itu kok gak habis-habis, gak pernah lobet gitu. Pokoknya ampun lah.
Oke, Mam, ini aku udah sampai pelabuhan Tanjung Api-Api. Nah, pelabuhan Tanjung Api-Api ini berada di daerah Palembang ya, Mam, daerah Sungsang gitu. Jadi, untuk sampai ke Palembang itu butuh waktu sekitar 1 jaman gitu ya, Mam ya. Nah, habis ini aku tuh langsung naik travel gitu ya, Mam ya, untuk sampai Palembang. Dan nanti sampai Palembang aku ganti travel lagi untuk menuju ke Bangko gitu. Nah, di sini aku tuh lagi dada-dada gitu ya, Mam, sama mamaku. Jadi mamaku tuh udah nunggu di apa ujung situ, udah nunggu aku sama cucu-cucunya. Nah, ini kami tuh lihatin mobil keluar sambil mau ngambil koper gitu ya, Mam ya. Karena kopernya itu kan di pintu sebelah sana dan kami tuh keluarnya di pintu sebelah sini gitu. Nah, ini aku tuh naik barang-barang ya, Mam, naik gerobak barang, motor barang gitu ya, Mam ya, untuk nyampai ke pinggiran gitu, untuk nyampai ke travelnya. Karena kalau jalan itu ya Allah, lumayan jauh banget. Nah, ini udah sampai Palembang dan kami habis ini langsung naik travel. Jadi aku tuh dari Palembang sekitar jam 3 siang gitu ya, Mam ya, dan nyampai ke rumahku itu sekitar jam 5 subuh. Pokoknya lumayan banget ya, Mam, jauh. Nah, ini aku tuh lagi berhenti makan gitu. Oke deh, Mam, segitu dulu ya, Mam ya, videoku kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk mami-mami semua. Ditunggu video-video aku selanjutnya ya, Mam ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.